Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Fafahamna Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma ta'udal jibala yusabbihna wa tara wa kunna fa'ilin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ajaba, kaifa yadharul wujudu fil adam, am kaifa yasbutul hadisu ma'aman lahu wasful kitab. Ya ajaba, alangkah mengagumkan, makna lain sangat aneh. Kaifa yadharul wujud fil adam, kaifa bagaimanakah yadharu bisa nampak, apa al wujudu yang wujud fil adami di dalam ketiadaan. Am kaifa atau bagaimanakah yasbutu bisa tetap apal hadisu yang baru, ma'aman bersama zat lahu wasful kitab yang itu tetap baginya wasful kidami mempunyai sifat dahulu. Bagaimana mungkin aneh kalau sampai ada perkara atau ada kalau sampai ada wujud itu bisa nampak di dalam yang tidak ada. Maknanya aneh kalau sesuatu yang tidak ada itu loh bisa wujud, bisa nampak wujudnya. Aneh kalau ada sesuatu yang baru bersama zat yang mempunyai sifat maha dahulu ini bisa ada. Maknanya begini, makhluk itu sebenarnya hukumnya tidak ada secara hakikatnya. Maksudnya makhluk itu enggak ada semuanya, keberadaan makhluk itu zahir batin miliknya zat yang mengadakan atau yang mewujudkan. Seluruh yang ada di alam semesta ini, ini berawal dari tidak ada. Lantas oleh Allah diwujudkan sehingga jadi ada. Lain dengan Allah. Kalau Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan. Allah itu wujud tidak diawali dengan sebelumnya tidak ada. Tapi kalau makhluk sebelumnya enggak ada, lantas oleh Allah diwujudkan. Tapi kalau Allah wujudnya asli, enggak ada yang mewujudkan. Maknanya bagaimana? Maknanya adalah wujudnya makhluk ini semuanya milik Allah, karena Allah yang mewujudkan. Wujudkan zahir sampai batin. Tapi
Tapi kadangkala kita nyangka makhluk itu wujud sendiri, hidup sendiri, berkehendak sendiri, bisa melakukan sesuatu dengan sendirinya. Padahal semuanya itu yang bisa hakikatnya Allah yang mewujudkan. Jadi semuanya itu berasal dari tidak ada, makanya dikembalikan kepada tidak ada. Awal mula wujudnya makhluk termasuk manusia ini sperma. Siapa yang menciptakan sperma? Allah. Sperma diletakkan ke dalam rahim. Akhirnya bisa menumbuhkan darah. Siapa yang mewujudkan darah itu? Allah. Dari darah berubah jadi segumpal daging. Dari segumpal daging berubah. Segumpal daging ditiup roh. Lantas ditentukan kederajatannya, rezekinya, matinya. Ini sudah ada ketika manusia di dalam kandungan. Allah menentukan bidkatbi rezeki-rezekinya. Rezekinya manusia itu baru enggak? Tadinya enggak punya rezeki, oleh Allah ditentukan nanti rezekimu di alam kandungan sekian, kamu lahir di dunia rezekimu sekian. Kalau sudah rezekimu habis berarti kamu mati. Jadi orang mati itu rezeki dunianya sudah habis. Rezekinya tadinya kita enggak punya rezeki. Diawali dengan melarat. Lantas oleh Allah ditentukan rezekinya dari kandungan. Akhirnya kita sudah bisa makan. Walaupun mulut kita enggak bisa buka. Dalam kandungan itu kita enggak mangap. Tapi bisa makan. Enggak berak lagi. Selama 9 bulan. Siapa yang ngasih makan? Allah, itu rezeki yang diberikan oleh Allah. Kita enggak pernah minta, oleh Allah dikirim rezekinya melalui ibu kita. Dan dilindungi di dalam kandungan itu, dibungkus. Siapa yang melindungi? Allah. Kita enggak pernah minta makan ketika dalam kandungan, Allah ngasih makan. Kita enggak pernah minta minum ketika dalam kandungan, Allah ngasih minum. Karena Allah sudah berjanji, sudah menetapkan rezekinya. Allah bertanggung jawab. Lantas terlahir di dunia, mulut bisa buka, mata bisa melek, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan, tangan bisa mengambil sesuatu. Kadangkala masih khawatir kalau Allah enggak ngasih rezeki. Aneh. Kandungan enggak pernah minta Allah ngasih, sekarang sudah dibuka semuanya, masih khawatir Allah enggak ngasih. Aneh enggak? Aneh. Tadinya kita enggak bergerak, oleh Allah digerakkan. Berarti gerak kita itu baru kok enggak? Baru penglihatan kita, baru pendengaran kita, baru semuanya kita itu serba baru. Kita yang sekarang bukan yang kemarin, apalagi kemarinnya lagi. Kita telah kehilangan banyak umur. Tapi di dalam umur itu apa isinya? Ibadah apa taat? Apa maksiat? Pengajian yang sekarang bukan pengajian Jumat yang bulan kemarin. Umur kita sudah hilang. Apakah nanti setelah ngaji ini kita masih ada hidup apa enggak? Enggak tahu. Tapi angan-angan manusia telah membalap ajalnya. Angan-angan manusia pengen hidup 1000 tahun. Angan-angan manusia pengen semuanya dimiliki. Gak ngerti malam hari nanti malaikat Israel sudah mengambil kita. Gak ngerti kita. Gak ada yang berani meyakinkan kalau umur kita besok ada. Ada gak yang meyakinkan? Gak ada. Kita nyusahi orang lain, kita umur kita aja gak tahu, nyusahi orang lain.
Semuanya yang kita miliki itu serba baru. Hari ini kita baru, bukan yang kemarin. Gak terasa rambutnya sudah berubah putih, gak terasa kulitnya sudah mulai keriput, giginya banyak yang copot, tapi pikirannya masih kayak anak muda. Fisik sudah tua, angan-angannya masih kayak anak muda. Bentar lagi ya, sudah pulang ke asal kita, dari gak ada kembali ke tidak. Jadi semuanya yang mewujudkan jasad kita Allah, yang mewujudkan roh kita Allah, yang mewujudkan hidup kita Allah, semuanya total itu milik Allah. Jadi kita hidup itu tidak punya apa-apa, gak punya apa-apa, semuanya milik Allah itu loh. Namanya Adam, tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada dari kita sendiri, semuanya dari Allah. Maka dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami menuju kepada Allah. Rajiuna, kembali dari Allah, kembali kepada Allah. Asal kita dari Allah, pergi tujuannya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau sudah mengabdi kepada Allah, seluruh amal kita dikembalikan hanya dengan pertolongannya Allah. Lantas kita kembali kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Asalnya Allah, kita itu berasal dari Allah, pergi di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah. Ketika sudah mengabdi, amal kita dikembalikan semuanya pertolongannya Allah, sehingga mati dalam kondisi ikhlas, bersih. Jangan orang mati, sebelum mati masih nafsunya masih galak. Manusia itu punya nafsu yang namanya amaratun bisu. Nafsu itu jiwa seseorang. Manusia itu punya kejiwaan adalah amaratun bisu. Nafsu amarah yang senantiasa mengajak kejelekan. Nafsu yang senantiasa mengejak kejelekan ini, kalau enggak kita sirnakan dengan mempelajari ilmu tauhid, enggak kita jinakkan dengan mempelajari ilmu tauhid, takutnya nafas terakhirnya masih nafsu amarah. Kalau sudah nafas terakhirnya nafsunya amarah ngajak kejelekan, ya sudah matinya su'ul khotimah, menderita di dunia, menderita di akhirat. Yang kedua, ada nafsu namanya lawama. Nafsu lawama itu nafsu yang suka mencela, banyak mencelanya. Manusia itu punya sifat banyak mencela. Lupa cacatnya, aibnya sendiri. Kita kadang sering mencela orang lain. Gak ngerti aib kita setumpuk. Ketika kita sering mencela orang lain, mengoreksi kejelekan orang lain, itu nafsunya masih lawama. Makanya kata Rasulullah, idza aratta an tadkura aiba akhika falyadkur aiba nafsi. Kalau hatimu tuh bergetar kepengin ngorek-ngorek kejelekan orang lain, ingatlah kejelekanmu sendiri, sehingga kamu enggak sempat ngoreksi orang lain. Itu namanya nafsu lawama. Nafsu lawama itu ya orang gak salah, gak apa, tiba-tiba ya dicacat, dicela. Ada orang lewat loh, tiba-tiba ya diomong jeleknya. Itu namanya lawama. Nah, nafsu lawama itu kadang-kadang ngikuti amarah, kadang-kadang ngikuti mutmainah. Yang terakhir adalah mutmainah, jiwa yang tenang. Apa tandanya seseorang itu mempunyai jiwa mutmainah? Tandanya orang itu mempunyai jiwa mutmainah, kalau melakukan taat, merasakan lezat. Kalau kita ibadah itu rasanya kayak kita diundang prasmanan. Mana rasanya? Kayak makan yang enak gitu.
Bahkan kalau kita tuh enggak ibadah, yang biasanya ibadah, enggak sholat, yang biasanya sholat, enggak puasa, yang biasanya puasa, kayak merasa ketagihan. Rasanya kayak enggak enak gitu. Olehnya kita mendatangi ibadah itu kayak kita mendatangi makanan yang sangat lezat. Ketika di dalam jiwa kita, ketika melakukan ibadah, rasanya kayak begitu itu. Merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah, itu namanya nafsu mutmainnah. Tapi kalau hati kita, jiwa kita ketika melakukan ibadah itu masih pahit, nolak, enggak enak, itu kita masih dikuasai nafsu yang namanya lawamah dan amarah. Orang-orang yang tidak mempunyai nafsu mutmainah, amarah atau lawamah itu, dia melakukan suatu kemaksiatan, dia mengira maksiat itu bisa membahagiakan dalam hidupnya. Padahal orang yang maksiat, orang yang durhaka pasti berujung penderitaan baik di dunia maupun di akhirat. Lain dengan nafsu mutmainah, taat itu membuahkan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi orang yang punya nafsu lawamah mengira taat itu bisa membahagiakan dirinya, sehingga maksiat itu bisa membahagiakan dirinya. Sehingga orang yang kena nafsu lawamah ini senantiasa melampiaskan kehidupannya dengan kemaksiatan karena mengira bisa membahagiakan, bisa memuaskan, padahal ujungnya adalah celaka, penderitaan. Ketika kita mati masih dikuasai oleh nafsu itu, belukan nafsu mutmainah, maka dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Jadi kita ini memang asalnya enggak ada. Kok ada? Yang adakan kita itu Allah. Mata kita asalnya enggak ada. Telinga kita asalnya enggak ada. Badan kita asalnya enggak ada. Oleh Allah diwujudkan. Semuanya milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, ya terserah Allah mau menjadikan kita apa saja, urusan Allah. Diambil boleh, tidak diambil boleh, memang enggak ikut punya. Yang penting tugas kita apa? Beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dan mudah dengan ibadah penuh keikhlasan, apa itu ngaji, apa itu zikir, apapun bentuknya, mudah-mudahan kita mati dalam kondisi ibadah. Ya, kita pengennya itu mati ya ibadah kan ya. Orang ahli maksiat, ahli durhaka itu kalau mati pengennya ya ibadah. Enggak ada berdoa, ya Allah jadikanlah saya nanti kalau mati lagi minum legot mati bir. Enggak ada pasti, ya Allah mati saya nanti jadikanlah mati saya lagi taubat, lagi ngaji, lagi zikir, walaupun saya penuh dengan kemaksiatan, ya Allah, gitu ya. Enggak ada orang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya mati nanti lagi minum pil anjing. Enggak ada doa begitu. Orang ahli durhaka, ahli maksiat, matinya pasti pengen kemaksiatan itu sebenarnya enggak apa-apa. Enggak akan membahayakan Allah, tapi membahayakan dirinya sendiri. Allah enggak akan terpengaruh, hambanya enggak ibadah itu Allah enggak pengaruh. Enggak membahayakan Allah, hambanya itu maksiat. Tapi membahayakan dirinya sendiri. Yang rugi siapa? Ya dirinya sendiri. Taat, taat itu enggak berpengaruh kepada Allah, tapi berpengaruh kepada diri kita sendiri. Dengan taat kita akan menuju kebaikan. Maksiat enggak mempengaruhi Allah, tapi membahayakan diri kita sendiri. Dengan maksiat tempat kita di dunia sudah menderita, di akhirat menderita. Makanya kita belajar, maksiat itu dikhawatirkan kan, lagi maksiat itu yang dikhawatirkan kalau terus-menerus kita mati dalam kondisi maksiat. Makanya setiap maksiat kita cepat-cepat tobat. Kita maksiat cepat-cepat tobat, harapannya mudah-mudahan matinya pas tobat. Walaupun tobatnya tomat, tobat kumat.
Tapi tetap aja terus bertaubat, harapannya mudah-mudahan mati dalam kondisi taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamin dambin yadkhulu sahibal jannah." Banyak dosa yang menjadikan pelaku dosa itu masuk surga. Dosa apa? Dia berdosa, segera bertobat, berdosa, segera bertobat, akhirnya dia mati dalam kondisi taubat. Yang dikhawatirkan kita ini ngikuti hawa nafsu, maksiat terus menerus sampai mati. Itu yang dikhawatirkan kan itu, maksiat itu. Merasakan enak di dalam kemaksiatan itu. Maksiat wajar. Maksiat itu wajar, setiap orang pasti pernah maksiat, tapi harus segera taubat. Jangan merasakan reda dengan maksiat, takutnya matinya berujung maksiat itu. Allah mempunyai sifat kidam, dahulu tanpa ada yang mendahului. Kalau makhluk itu dahulu ada yang mendahului, siapa yang dahului makhluk? Allah, sebelum makhluk mesti Allah. Makanya apapun nanti kita harus kembali kepada Allah, karena yang mendahului kita itu Allah. Mau kerja, baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya enggak akan bisa kerja tanpa kau menentukan kerja saya. Saya bekerja ini melalui ketentuanmu ya Allah. Ku sebut namamu bismillahirrahmanirrahim. Ku awali pekerjaanku dengan menyebut nama Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya ku awali pekerjaanku dengan menyebut nama Allah. Ku awali ngajiku dengan menyebut nama Allah. Ku awali tidurku dengan menyebut nama. Kalau sudah nama Allah disebut kok mati? Insya Allah matinya mati husnul khotimah. Karena sudah nyebut nama Allah. Yang celaka kan nyebut nama istrinya mau mati. Nyebut nama neneknya. Nyebut nama jin, mati ya, kesasar matinya. Li'anal adama dulmatun, sesuatu yang enggak ada itu hukumnya gelap. Enggak ada itu hukumnya gelap. Makhluk itu hukumnya gelap. Kita itu gelap loh, gelap dari mendengar, gelap dari melihat. Kok bisa melihat? Hakikatnya yang memberikan penglihatan kita itu Allah. Kok bisa mendengar? Hakikatnya yang memberikan pendengaran kita itu Allah. Kita tuh gelap dari bicara. Kok bisa bicara? Hakikatnya yang memberikan kita bisa bicara itu Allah. Jadi semuanya itu muncul dari Allah. Dikatakan kul kulum min indillah, katakanlah Muhammad, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Jadi yang dimaksud gelap itu enggak nampak, gitu loh. Wal wujudu nurun, wujud itu adalah cahaya. Wujud itu laksana cahaya. Jadi dengan adanya cahaya yang enggak nampak jadi kelihatan. Ruangan ini bisa kelihatan tikernya, temboknya, apapun yang ada dalam ruangan ini karena cahaya. Aslinya ruangan ini gelap ya, aslinya gelap, kok bisa terang? Karena lampu, karena cahaya. Yang punya cahaya itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai nama An-Nur. Wahuma didani layastami'ani, gelap sama terang itu gak bisa kumpul, itu sesuatu yang berlawanan. Kalau ada terang yang gelap mesti hilang, nggak bisa tengah-tengah separuh terang separuh gelap. Itulah yang mutu walayahnya, nggak mati-mati ngabisin biaya. Mati nggak, hidup nggak, biaya besar. Jadi kalau ada terang yang gelap mesti hilang.
Jadi hati kita ini kalau senantiasa nyandar kepada Allah, insya Allah seluruh kegelapan yang ada dalam diri kita itu hilang. Apa itu gelapnya ekonomi, gelapnya kehidupan, gelapnya ilmu dan lain sebagainya akan sirna. Loh kok kita ini susah? Karena kita gelap. Loh kok susah? Ditinggal mati istrinya. Kenapa? Karena merasa punya istri. Kita tuh boleh beristri, tapi merasa punya istri itu tidak boleh. Istri kita hakikatnya milik siapa? Ya milik Allah. Yang jodohkan siapa? Yang nemukan Allah. Bahkan kita dulu punya jodoh itu enggak direncanakan, ya kan ya? Tiba-tiba Bang Rahmat main ke Tasik, ketemu. Dilirik sekali, langgar. Padahal tanpa pelet. Nah, tiba-tiba jodohnya, ya gampang aja namanya jodoh. Yang jodohin siapa? Allah. Suatu saat yang jodohin ini memisah, kita terima enggak? Ya terima. Karena semuanya itu mesti berbeda. Segala sesuatu yang selain Allah, apabila pisah, mesti ada gantinya. Tapi kalau Allah yang pisah dari hati kita, hilang dari hati kita, siapa yang ganti Allah? Ada? Enggak ada. Duh, enggak hanya anak, istri, harta benda nanti dipisah. Pisah itu macam-macam. Ada pisah karena cerai, pisah. Ada pisah karena mati, pisah juga. Loh, enggak hanya istri kita, bahkan organ tubuh nanti, tubuh kita ini akan dipisah oleh Allah. Pisah enggak nanti? Tangannya akan copot semuanya, kulitnya akan copot, dagingnya akan hilang, semuanya akan pisah. Kuluman aliyafan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang di muka bumi ini akan binasa, sirna, kecuali zatnya Allah. Semuanya akan pisah, tapi yang bisa menyelamatkan apa? Iman, tauhid, Islam, keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, ini loh yang enggak bisa pisah nanti. Tapi kalau kita enggak punya iman, tauhid, Islam, raga kita pisah, keluarga kita pisah, harta benda pisah, apa yang kita bawa? Roh kita akan terus pindah. Kita ini bukan mati. Sebenarnya bukan mati, tapi nyicipin mati. Nyicipin sama makan sama nyicipin beda loh. Nyicipin makanan sama makan. Namanya nyicipin itu sebentar, orang mati itu hanya seret ke bumi kan, sudah hidup lagi. Pindah alam. Nyicipin itu hanya seseripit. Nyicipin kok sepiring. Doyan. Nambah lagi kadang. Kok nambah, suruh nyicipin kok nambah. Makanya saya itu kalau suruh nyicipin makanan itu enggak mau. Coba dititipin udah asin apa belum? Ya saya ngambil piring buat nyicipin, saya niatnya makan aja. Nyicipin malah pengen nanti. Saya ngambil piring nasinya penuhi, ngambil yang banyak ini nyicipin ini. Bukan nyicipin, niatnya makan aja. Jadi orang mati itu hanya seseripit, sebentar. Maka dikatakan al mautu babun, mati adalah pintu. Orang-orang yang siap iman, tauhid, Islamnya, ketika mati, apa kata Rasulullah? Al-mautu diafatul mu'min. Mati itu adalah hidangannya orang mu'min. Orang mu'min itu kalau mati itu kayak orang disuruh mak prasmanan. Seneng. Kenapa? Karena sudah siap. Takut itu kan karena belum siap. Makanya takut diundang. Maka orang mati itu dinamakan wafat, wafat, yafi, wafatan. Wafat itu artinya memenuhi panggil dan memenuhi janjinya Allah.
Kita itu sudah janji dulu roh kita tapi enggak ingat. Ketika kita berubah roh sudah dipanggil oleh Allah, alastu birabbikum, apakah bukan aku Tuhanmu? Rohnya jawab, bala syahidna, ya Allah, engkau Tuhanku ya Allah. Roh kita aslinya fitrah, Islam, iman dan tauhid. Ketika lahir di dunia diingatkan, kamu dulu sudah janji saya sebagai Tuhan. Disunahkan diadzan di telinga kanannya, diikomat di telinga kirinya. Supaya ingat janjinya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika sekarang diingatkan melalui adzan sehari semalam 5 kali dipanggil, itu juga mengingatkan. Melalui adzan, melalui sholat 5 waktu dipanggil. Nanti ketika mau mati, sekarat mati, juga diingatkan kembali kata Rasulullah, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinlah, ajarilah orang yang akan mati di antara kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Bagi orang yang senantiasa mengucapkan kalimah la ilaha illallah, nanti ketika diajari sekali aja, lesannya sudah gampang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tapi bagi orang yang tidak terbiasa, mulutnya akan mongap, mangap, mongap, mangap, sebulan kadang belum mati. Susah, karena kotoran rohaniahnya itu, nafsunya itu sangat tebal. Maka dikatakan, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Qad aflaha, sungguh telah bahagia man zakaha, orang yang membersihkan jiwanya dengan zikir, dengan ngaji, dengan wirid. Wa qad khaba man dasa, sungguh telah celaka, rugi orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan. Rohnya susah nanti. Sudah keluarnya rohnya susah, giliran bisa keluar masuk ke jurang neraka. Aduh, sangat menderita. Orang mati di kuburan itu kalau enggak ke kufrah, ya rauh. The khufrah tempatnya orang yang mati nafsunya mutmainah, khufrah tempat orang yang mati nafsunya lawamah dan amarah. Jadi mati itu mau mati, kecintaan dunianya belum lepas gitu. Mestinya kita sebelum mati cinta dunia sudah lepas, dunianya sekedar. Jadi gelap sama terang itu enggak bisa kumpul. Gelap itu makhluk, terang itu Allah. Apabila hati kita hanya Allah, pasti selain Allah akan hilang. Am kaifa yasbutul hadis ma'an man lahu wasful kitab, bagaimana sesuatu yang baru bisa bersamaan dengan zat yang mempunyai sifat kidam, sifat dahulu tanpa ada yang mendahului. Allah itu dahulu tanpa ada yang mendahului. Kalau selain Allah, walaupun dahulu masih ada yang mendahului, siapa? Allah. Surga katanya kekal. Surga itu walaupun kekal, tapi ada awalnya. Siapa yang mengawali? Allah. Berarti surga itu makhluk. Li'anal hadis batilun, sesuatu yang hadis yang baru itu mesti batil, mesti hancur. Kita itu tiap hari berubah loh. Tiap hari berubah enggak? Tiap hari berubah kita ini. Alam ini, semesta ini setiap hari bergerak dan mengalami perubahan. Setiap yang baru pasti mengalami perubahan. Selain Allah mesti mengalami perubahan. Dari bayi berubah menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, tua menjadi renta. Berubah enggak? Berubah. Kalau sudah renta nanti kembali asalnya dari tanah, kembali kepada tanah.
Makanya tiap sholat kita minta izin sama Allah melalui tanah. Ya tanah, kamu saya buat sujud. Telapak kaki saya sejajar dengan jidatku. Saya nanti kembali kepadamu, asalmu darimu, saya nanti akan kembali kepadamu. Orang sholat itu sujud di tanah. Kalau kita sudah sujud di tanah, merendahkan diri kepada Allah, kederajatan kita sangat hina, maka tanah nanti akan menerima orang-orang yang tawadhu. Tanah tidak menerima orang-orang yang congkak dan sombong. Ayo, siapa yang sakti? Ada gak? Orang sakti suruh nginjek tai aja bincang, kok sakti dari mana? Apanya sakti? Sesakti-saktinya orang enggak bisa mengalahkan malaikat Israel. Ayo, tantangan malaikat Israel. Gitu sombongnya minta ampun. Sok jagoan. Orang itu enggak ada yang jagoan, anaknya sakit aja orang tua udah nangis kok jagoan, ya kan? Anaknya sakit kadang orang tua nangis, kok jagoan. Jagoan itu gak cengeng. Jagoan dari mana? Ada orang jawara, matinya digigit nyamuk. Ada gak? Jawara lo kalah sama nyamuk, kok jawara dari mana? Ada gak? Ada orang mati demam berdarah gak sedikit. Mati sama nyamuk. Gak usah dilawan sama manusia, sama nyamuk. Nyamuknya Allah yang ngirim. Kadang-kadang orang dihinggapi kuman yang sangat kecil, hinggap di otak kita jadi mati. Kok mau sombong bagaimana? Allah itu punya makhluk yang sangat kecil yang bisa merasuk ke dalam tubuh kita. Dan kita tidak kalah tidak tahu ada namanya kuman, ada yang namanya bakteri. Sangat kecil. Kalau kuman mungkin masih bisa dilihat melalui amuba. Amuba melalui apa namanya itu? Alatnya mikroskop. Manusia itu sangat rentah, banyak manusia mati dari kuman yang enggak bisa dilihat oleh mata. Makanya setiap hari kita itu berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan kesehatan, keselamatan dari kejahatan makhluk-makhluk Allah yang senantiasa digerakkan oleh Allah, kita enggak tahu. Yang baru mesti batil, mesti hancur, rusak. Makhluk itu mesti rusak. Rambut kita hitam, tiba-tiba putih. Yang hitam telah rusak, ganti yang putih. Kalau sudah putih, tiba-tiba rontok. Semuanya ini akan rusak. Suara kita gak akan lantang sepanjang masa juga. Makanya mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung nikmatnya Allah belum dicabut, segera melakukan ketaatan. Mudah-mudahan hidup kita berakhir melalui ketaatan. Wallahu ta'ala haqqun, Allah itu hak. Allah itu enggak pernah berubah. Allah cintanya kepada hambanya enggak pernah berubah kasih sayangnya. Kalau kasih sayang kita kadang-kala berubah cinta kita. Tapi kalau cintanya Allah kepada hambanya, walaupun hambanya maksiat durhaka, Allah tetap cinta kepada hambanya. Dan kita disuruh menyintai makhluk-makhluk Allah, sehingga Allah cinta kepada kita. Sampai dikatakan, Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya kasih sayang itu disayang sama Allah. Jadi kalau kita nyayang orang, maksudnya belas kasih sama orang,
Walaupun orang itu jahat sama kita, kita balas dengan kasih sayang. Itu maksudnya apa? Biar Allah nyayangin kita. Jangan sadis. Kalau kita sadis, ya Allah sadis sama kita. Kalau kita kasih sayang, Allah kasih sayang kepada kita. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang punya rasa belas kasih itu disayang Allah. Ya enggak hanya sama manusia, sama binatang pun kita harus punya rasa belas kasih. Sampai sama tumbuh-tumbuhan pun harus punya rasa belas kasih. Disiram. Kenapa kok disiram? Karena setiap tumbuh-tumbuhan yang hidup itu membaca tasbih kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tasbihnya tumbuh-tumbuhan, hidup kita menjadi barokah. Jadi Allah itu dermawan, gak pernah pelit. Kaya, gak pernah melarat. Sayang, sayangnya gak pernah dipengaruhi. Kalau kita sayang sama istri, kadang-kala melihat istrinya nyeleweng, berubah cintanya, ya kan? Tapi kalau Allah, sampai orang itu gak nyembah Allah, Allah tetap sayang kepada hambanya. Ditunggu sampai ajal terakhir nanti, ketika nafas terakhir dia tobat apa enggak. Tetap nunggu Allah. Sampai roh ditenggorokan, tobat apa enggak. Jadi Allah itu cintanya, sayangnya kepada hambanya tidak pernah pudar. Gara-gara hambanya maksiat. Ketika hambanya maksiat, Allah membuat tobat. Jalan diampuni dosanya. Wal batil la isbutu ma'adzuril haq. Yang batil itu gak akan tetap bersama nampaknya Allah. Makhluk itu hukumnya batil. Yang dimaksud batil itu makhluk itu semuanya itu sirna. Jasad kita akan sirna, roh kita akan sirna, hidup kita akan sirna, harta benda kita akan sirna, apapun yang kita miliki juga akan sirna. Hanya Allah yang gak akan sirna, gak pernah sirna. Berarti bagaimana? Kalau kita mencintai selain Allah, berarti kita cinta kepada sesuatu yang sirna. Yang dicintai berarti siapa? Yang menciptakan sesuatu itu. Seorang suami cinta sama istrinya, yang dicintai sebenarnya bukan istrinya, tapi yang menciptakan istri itu. Yang jodohkan itu siapa yang dicintai? Kalau yang dicintai istrinya, istrinya diambil oleh Allah, pasti akan marah, gak terima. Tapi kalau yang dicintai yang menciptakan istrinya, suatu saat yang menciptakan istri kita itu ngambil, memang miliknya, ya kita terima. Kalau kita gak terima, memangnya kenapa? Apakah istri kita kembali? Enggak juga, rugi. Udah dosa, istri kita gak kembali, rugi gak? Ya rugi. Istri kita itu walaupun kita gak terima meninggal, gak akan kembali. Yang jelas kita mesti akan nyusul. Hah? Yang jelas kita mesti akan nyusul lah. Punya persiapan apa enggak? Nyusul itu harus punya siap-siap. Kalau kepengen nyusul ke raudhah, ya persiapan amal kebaikan. Kalau pengen nyusulnya ke khufrah, ke jurang neraka, ya maksiat aja sampai mati. Allah juga gak akan kena dampak bahayanya maksiatmu. Qala ta'ala wa tuja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Allah berfirman, ja'al haqq, telah datang al-haq. Al-haq itu Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa zaqal batil, hancur yang batil makhluk. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil itu mesti hancur. Makanya orang yang menyandar terhadap al-haq Allah, menyandar kepada kebenaran, kebenaran enggak akan hilang. Kebenaran enggak akan hilang walaupun
ditutupi dengan kejahatan, kebenarannya tetap ada. Duit 100 ribu dilumuri tai ayam, 100 ribunya hilang gak? Hilang gak? Tetap aja 100 ribu. 100 ribu dilumuri tai ayam sama 2000 perak bersih baru suruh milih-milih mana? 100 ribu dilumuri tai ayam, 2000 baru keluar dari bank, sama-sama suruh jatuh, milih yang mana? Pada tai ayamnya tetap aja nilainya enggak akan berkurang gara-gara dilumuri tai ayam. Orang ahli kebaikan walaupun dicaci maki, dicela, diomongin kejelekannya, kebaikannya enggak akan hilang. Yang wangi itu enggak akan jadi busuk baunya. Yang wangi tetap akan wangi, dan wangi itu apabila pengen tambah wangi harus digosok. Iya kan? Minyak wangi kalau pengen wanginya ngabret harus kita gini kan. Nah, orang-orang yang ahli kebaikan itu kalau pengen kebaikannya sempurna, ya digosok sama tetangga, digosok sama teman, difitnah, akhirnya tambah muncul kebaikannya. Kalau kita baik, enggak akan ketukar sama yang jelek. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, enggak akan bisa dikotori oleh kejahatan. Yang penting niatnya karena Allah, ngaji karena Allah. Orang mau ngomong apa aja, ya terserah aja lah. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Loh, kalau kafilahnya ikut ngomong juga ngeladeni, ya mana anjingnya, mana kafilahnya? Kafilah itu kalau digonggongin anjing terus aja jalan. Yang penting niatnya benar. Lu kalau sama-sama gonggongnya, mana kafilah, mana anjing. Jadi jangan dilayani, gitu loh maksudnya. Dilayani sampai berantem, berdebat, lewat Facebook lagi, malu-maluin. Kalau toh kita benar, kebenaran gak akan hilang. Bahkan yang batil itu mesti hancur. Siapa yang niatnya enggak benar, mesti hancur. Kalau niat kita ini tulus karena Allah, walaupun dijegal, dialang-alangi, tetap aja benar, tetap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, sedikit enggak yang alang-alangi? Enggak sedikit. Pernah sholat dibuangin tai unta Rasulullah untuk mewujudkan kebenaran. Pernah jalan diludahi orang Yahudi. Pernah mengembangkan agama di Taif dilempari batu. Tapi yang namanya benar tetap benar. Apa akhirnya Rasulullah mendapatkan jalan keluar yang terbaik, hijrah ke Madinah, dan orang ahli Madinah menerima hijrah Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. Islamnya bagus bersama Rasulullah. Jadi kalau kita berteman yang baik, insya Allah dapat kebaikan. Kalau kita berteman sama yang jahat, ya pasti kena imbas kejahatannya, walaupun kita enggak melakukan kejahatan itu. Jadi kalau kita ingin bertanya seseorang, orang itu baik apa enggak, tanyakan siapa temannya. Mulai sekarang ditata, melakukan sesuatu niatnya harus karena Allah, ikhlas karena Allah, niat memperjuangkan agama Allah, dicaci maki biasa, dirintangi biasa, dijelek-jelekin biasa. Makanya Nabi itu yang cobanya besar dapat tingkat yang tertinggi namanya ulul azmi. Jadi kalau takut tantangan, takut dicaci maki orang, ya jangan berjuang di rumah aja, angkrem jadi ayam
betina. Bisa bersyukur, bertelur aja sana. Tiap hari didadar telurmu. Ayam lo jadi ayam aja, ayam lo bodoh. Ayam tuh bodoh lo. Kok bodoh ayam? Ayam itu sebenarnya sejenis burung tapi enggak bisa terbang. Bodohnya ayam di mana? Loh. Ayam itu telurnya diganti telur bebek, ayam itu enggak ngerti. Iya kan? Bodoh kan? Dia enggak bisa membedakan mana anaknya, mana bukan. Diganti telur bebek, ayam itu ya enggak ngerti, tetap aja angker. Padahal itu bebek bukan anaknya, dia enggak ngerti. Diganti telur entok, iya enggak ngerti. Lah orang yang enggak ngerti anaknya itu ya sejenis ayam itu. Maka kenalilah anakmu sendiri. Jangan sampai ditukar sama anaknya orang lain, kita enggak ngerti. Ayo, yang batil mesti hancur, yang hak enggak pernah hancur karena hak itu adalah asma Allah. Itu asalnya wa qurabi adkini mutkhlasidikin wa rijini murasasidikin wa ja'ali milatungka sultanan nasira. Wakul jahal hak wa zakal batil inal batil akana zahuka wa nunazilu minal Qur'an ma wa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Itu asal ayatnya. Fadhahiru wa sabitu, yang dohir dan yang tetap wal hak. Allah itu dohir, nampak. Allah itu sabit, maha tetap. Tetap apanya? Tetap kasih sayangnya, tetap kuasa, kekuasaannya, tetap kehendaknya, tetap ilmunya. Lalu kau bukan makhluk. Makhluk itu enggak punya sifat tetap. Makhluk itu mesti mengalami perubahan, apalagi makhluk manusia dipasang namanya hati. Qalb maknanya sesuatu yang berbolak balik. Ketika hati kita kadang balik, ketika hati kita membuka, timbul minat baik. Pagi timbul niat baik, sore sudah balik lagi jahat. Makanya ketika ada kebaikan, cepat-cepat jaralah kebaikan itu sebelum hatimu berubah. Kalau enggak kamu jarah, takutnya hati berubah. Sebelum kamu melakukan kebaikan, takutnya kamu disambar mati, enggak sempat melakukan kebaikan. Mati itu siap, mau nyambar siapa aja. Jadi kalau kita punya niat baik, cepat-cepat lakukan kebaikan itu. Kalau tidak, takutnya disambar mati, enggak sempat melakukan kebaikan. Karena Allah berfirman, enama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kamu akan disusul oleh kematian walaupun kamu sembunyi di benteng yang sangat kokoh. Mati datang aja, Mbak Marijan bikin bunker, mati juga. Padahal sudah diprediksi enggak apa-apa ini. Ini malah kosong. Berarti kita gak usah neko-neko lah, niki-niki saja gitu ya. Gak usah bikin bunker ya, gak usah. Memangnya beratnya berapa? Membangun rumah aja udah berat, bikin bunker. Ya sudah gini aja. Mati di luar boleh, mati di dalam boleh. Kan gitu ya. Rumahnya baru mati ya boleh. Rumahnya jelek mati ya boh. Boleh, yang penting tetap iman, tauhid, Islam. Tempat tidak akan mempengaruhi, yang berpengaruh itu iman, tauhid kita. Mati di mana saja tidak masalah.
Yang penting kita siap-siap untuk bekal kematian dengan amal kebaikan yang dihiasi dengan keikhlasan, dilandasi dengan keikhlasan. Wa mabata ilal wajhullah, tiada yang nampak kecuali zat-Nya Allah. Semua itu nampak. Itu karena nampaknya Allah. Paham enggak? Allah itu An-Nur. Yang nampak itu karena nampaknya Allah, bukan nampaknya sesuatu itu. Memang kalau kita belajar ilmu begini ini harus banyak berpikir, banyak tafakur. Gambarannya kayak siang hari. Di siang hari itu kelihatan gunung, kelihatan pohon, kelihatan laut, kelihatan sungai. Sebenarnya yang kelihatan apanya? Apakah sungai itu kelihatan? Enggak. Gunung juga enggak akan kelihatan. Sebenarnya yang kelihatan itu mataharinya. Tanpa cahaya matahari, tanpa matahari dan cahayanya, maka alam ini tetap gelap. Artinya nampaknya alam itu bukan karena alam itu, tapi karena matahari. Begitu juga nampaknya makhluk ini, karena nurnya Allah, cahayanya Allah, sehingga kita bisa nampak. Sebenarnya kita itu kayak ruangan yang gelap. Dari ruangan yang gelap itu ada percikan cahaya yang masuk sehingga ruangannya jadi terang. Terangnya ruangan itu bukan asli dari ruangan itu, tapi dari cahaya yang masuk ke dalam ruangan itu. Suatu saat ketika cahayanya bergerak dan menggeser, maka ruangan menjadi gelap kembali. Begitu juga hidup kita, kondisi kita semuanya ini aslinya bukan dari kita sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhur nasyun min ghalabati syuhud. Sifat nampaknya Allah itu tumbuh min ghalabati syuhuti, dari sangatnya penyaksian. Fa inna idza qawa 'alal 'abdi in mahalat aqwan, karena sesungguhnya ketika seorang hamba itu kuat musyahadahnya, maka seluruh makhluk akan lebur fi nadhari, di dalam pandangannya. Faniya anda bil marah, dan makhluk akan sirna. Jadi yang dimaksud fana sirna itu bukan melalui mata dhari, tapi melalui mata hati. Maksudnya makhluk itu enggak ada itu, sirna itu aslinya kok tetap itu tetapnya milik Allah. Sirna dari kepemilikan makhluk itu tetap dari kepemilikan Allah. Jadi yang dimaksud fana itu pengakuan kita ini loh, kita merasa punya wujud padahal wujud kita milik Allah karena menciptakan Allah. Kita merasa punya kekuatan padahal Al-Qawi yang punya kekuatan Allah. Ketika kita kembalikan kepada Allah itu namanya fana, hanya miliknya Allah namanya baqa. Wallahu a'lam bishawab. Ayat-ayat bawahnya itu. Itu ayat wa qurabi adhiri mudkhala sidqin. Itu dulu gurunya Kiai saya, Syekh Muhammad Siraj, mengijajahi Mbah Yasholah itu disuruh ngamalin 21 kali setiap besolat isya. Fadilahnya orang yang membaca wa qurabi adkil limut kola sidikin wa harijini murja sidikin, itu dia akan mendapatkan solusi di dalam hidupnya, dan dia akan menjadi seorang penguasa yang senantiasa ditolong oleh Allah. Dan apabila ada sihir santet, ya insya Allah hancur sihir santetnya. Dan apabila ada penyakit, insya Allah penyakitnya akan hilang, tentu dengan bertahap-tahap. Itu kalau dibaca 21 kali wa qurabi adkhili mudkhala sidqin. Ketika itu, waktu itu pesantren itu diserang oleh masyarakat. Nah itu membaca wa qurabi adkhili mudkhala sidqin, alhamdulillah jadi aman. Wallahu a'lam bishawab.
Marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan melalui doa kita